Gangguan bekalan air sejak lebih 10 tahun lalu di Taman Tropika Gua Musang Kelantan turut menjejaskan kehidupan seharian. Malah agak sukar bagi mereka untuk menikmati bekalan air secara berterusan dalam tempoh 24 jam. 400 penduduk di kawasan ini turut melahirkan kekecewaan kerana sehingga kini masih belum ada tanda-tanda penyelesaian secara serius pihak berwajib walaupun sudah beberapa kali aduan dibuat. Berikutan tiada tindakan diambil, mereka terpaksa berjaga malam untuk menadah air dalam bekas demi kegunaan harian seperti mandi, memasak dan mencuci pakaian. Pukul 1 pagi pun dah ada 2 jam, 3 jam, lepas tu tak ada lah. Kena hari tu memang tak ada langsung? Ada, tapi dia buku air tu dia putus terus. Sekala kalau air tak ada, dia titik lama ni, dia jadi titik separuh-separuh. Kira tak ada terus lah air. Lepas tu ada, lepas tak ada gitu. Itu kalau ada 5 jam kita muju dah. Tak pernah sampai 5 jam air. Lepas tu kadang-kadang kita tak tidur malam, tunggu air. Kadang-kadang dia buih air pukul 1 sampai pukul 3. Kadang-kadang pukul 2 tu. Sabar pukul 4, kadang-kadang pukul 9 tu memang tak ada air, tak pernah ada air pukul 9. Kita nak merasa air direct, tak pernah merasa. Mesti ada takungan dekat dapur. Tu pun apa ni, 20 liter ke sehari untuk basuh. Memang hari-hari kena ambil, kena pakai minum, tak ada guna. Ada sing apa, semua kena pakai gayung. Macam yang kita mesin tadi pun. Mesin pun, aku buat secara manual walaupun auto pun. Mereka terus berharap agar masalah bekalan air yang sering kali terputus ini dapat ditangani segera daripada pihak Air Kelantan Jam Berhad, Seranjaya Perkhidmatan Air Negara maupun pemaju Taman Perumahan.